Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kekuasaannya di dalam penciptaan manusia, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajipan manusia. Bila Allah dah terangkan tentang kekuasaannya, sifat-sifat kita kan, sifat-sifat ketuhanannya, sifat-sifat rububiyahnya, kemudian Allah juga dzalikumullahu rabbukum, itulah Rabb kamu, itulah Tuhan kamu, lahul mulk. Kemudian Allah jelaskan la ilaha illa huwa. Ini sekarang uluhiyah pula, tiada ilah, tiada yang berhak disembah melainkan dia. Fa anna tusrafun. Ini ayat yang lepas. Bagaimana kamu boleh dipesongkan, dipalingkan daripada menyembah dia? Dia yang mencipta kamu, sepatutnya dialah yang kamu sembah. Manusia semua mengaku yang mencipta dia adalah Tuhan. Baru ini saya dengar seorang cakap, seorang cikgu cakap, orang ada program apa, program lepaskan ikan di laut dan apa, lepaskan ikan di Forest City itu, dan terbeda-bedakan Cina yang cakap nanti Tuhan kita tambah lagi ikan lagi. Dia tak akan berhala dia, dia akan Tuhan nanti akan tambah ikan ni lagi. Siapa Tuhan mana? Allah lah dia maksudkan itu. Jadi mereka percaya tentang Allah yang memberi mereka segala nikmat, makan, minum, buah-buahan, semua Allah yang bagi. Dia bukan cakap berhala dia yang beri, tapi mereka menyebab berhala dia. Tuhan cakap fa'ana tusrafun, bagaimana kamu dapat dipesongkan, kamu dipesongkan daripada mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Kemudian Allah mengancam, in takfuru, jika kamu kufur, jika kamu kufur ikam. Ini setelah diberi nikmat, kamu kufur. Dapat nikmat, kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu taala. Ini kufur. Dua-dualah, kufur tidak bersyukur dengan kufur tidak beriman kepada Allah Subhanahu taala. In takfuru, dan jika kamu semua kufur, Allah kata fa innallaha ghaniyyun ankum, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyyun ankum, Allah tidak berhajat kepada kamu. Allah maha kaya lagi, Allah maha kaya, Allah tidak berhajat kepada ibadat kamu, Allah tidak berhajat kepada iman kamu, Allah tidak berhajat kepada kesyukuran kamu. Kita beriman dengan Allah pun, dia tidak akan meningkatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak beriman ke kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengurangkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita ingkar, tak dengar pun, Allah tetap berkuasa. Tak kekuasaan Allah, kita kat kerajaan Allah ni tidak kurang pun sedikit pun. Dalam sebuah hadis Nabi kata, kalau semua manusia hati mereka tu macam hati seorang yang jahat, seorang afjaru minhum, seorang hati orang yang jahat, semua manusia jahatlah, seluruh manusia tak ada seorang pun yang baik, itu tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu taala. Lain dengan manusia, kalau kita ingkar dengan dia, tak dengar cakap dia, jatuh dia. Tuan-tuan nak jatuhkan pengerusi, senang je. Semua jemaah jangan ikut cakap dia. Besok pengerusi resign. Pengerusi ke? Puan dia pergi ke Kabupaten Negara. Apa-apa aku nak jadi pengerusi? Seorang pun tak nak dengar cakap aku. Semua apa yang cakap dia, datang mesyuarat, tak datang mesyuarat, buat ini semua engkar. Apa jadi pengerusi? Letak jawatan dah jatuh dia. Ini saya cakap cerita benar ni. Ada pengerusi yang letak jawatan kerana orang tak ikut dia. Dia rasa buat macam mana nak buat apa, macam mana nak berkuasa kalau orang semua ingkar kepada dia. Itu manusia. Bagi Allah Subhanahu taala, kita ni kalau manusia kufur dengan Allah, hujan, siapa boleh turunkan hujan? Manusia, apa yang Allah lakukan ini semua? Menguruskan alam, dia perlu bantuan manusia ke? Kalau pengerusi dia perlu bantuan, siapa yang nak pergi mop, siapa yang nak pergi vacuum, siapa yang nak pergi ni, siapa yang nak itu, bengsan dia kena buat semua sekali. Siapa jadi nak
azan, dia kena azan juga. Siapa nak jadi imam, dia imam juga. Semua, jadi jatuh Allah SWT tak perlukan. Tak perlu apa-apa. Kita kufur dengan dia. Apa dia? Dia jalan terus saja Allah SWT. Dia berkuasa, tetap berkuasa. Ada dia minta bantuan kita nak apa-apa. Bila dia tak minta bantuan kita, tapi tak ada apa-apa pun. Kita tak mudaratkan dia lagi dekat. Tidak mudaratkan Allah SWT. Dengan kekufuran manusia ni, tak mudarat dengan kepada Allah SWT. Yang paling mudaratnya kepada manusia sendiri. Itu kata ulama, Allah tidak berhajat kepada keimanan, kesyukuran, ketakwaan, tindakan ibadat kamu. Allah tidak berhajat pun kepada keimanan dan kesyukuran seseorang itu. Wala dan Allah berfirman, ada beberapa dalam satu ayat ni macam-macam tentunya. Satu ayat ni Allah Akbar, macam-macam isu Allah timbulkan. Satu, Allah tegaskan tentang kekufuran. Apa kesan dia kekufuran kepada Allah SWT? Apa kesan kekufuran manusia kepada Allah SWT? Tak ada, tidak kesan apa, Allah tidak terkesan apa-apa pun dengan kekufuran manusia. Kita jangkat kesianlah Tuhan, tak ada orang nak datang rumah dia, kesianlah Tuhan, tak ada orang nak taat dengan dia. Awak kesian diri awak sendiri, jangan kita ingat anak kesian dengan Allah SWT. Tak ada, Allah tak berhajat kepada ibadat kita. Kemudian Allah SWT nyatakan di sini, wala yardha li'ibadihi al-kufr, dan Allah SWT tidak redha bagi hamba-Nya yang dalam keadaan kufur. Allah tidak reda kekufuran, macam itulah. Allah tidak reda kekufuran bagi hamba-Nya. Jadi reda tu apa? Reda puas, kalau kita lah Melayu, reda tak apa? Puas hati lah, puas hati betulnya. Reda, puas hati, puas ni berarti Allah tak puas. Tak puas ni macam Melayu cakap lah, aku tak puas dengan sini ni lah. Kalau ustaz ni cakap juga, aku tak puas lah ustaz cakap macam itu. Berarti apa tuan-tuan? Kalau tak puas dengan perkataan ustaz ni, cek gaduh dengan ustaz. Dia nak cek gaduh, aku tak puas, tak puas dengan orang. Maksudnya gitu, dia tak reda. Berarti Allah yang Allah yubid, kata ulama, Allah marah, Allah murka, Allah benci. Allah benci langsung dengan kekufuran bagi hamba. Jadi Allah SWT, kalau orang tu dia kufur, dia melakukan kekufuran, sebelum dia lakukan benda tu, Allah dah benci dengan dia. Dia lakukan benda tu, Allah benci dengan dia. Dia selepas dia laku benda tu, Allah benci dengan dia. Dan setiap masa Allah benci dengan dia. Tak ada Allah tak redha. Allah tak redha. Bukan nama sejakap orang kafir ni bila dia melakukan kekufuran dan ada, Allah benci dengan dia. Kalau biasa-biasa, Allah sayang dia. Mana ada macam itu. Ayat ni maksudnya Allah benci dengan dia langsung. Allah tak suka, tak suka langsung dengan dia. Jangan kita pandai-pandai cakap Allah sayang dia. Tak ada. Allah sendiri cakap. Bila masa Allah cakap Allah cinta kepada, Allah sayang kepada kekufuran, bila tu kan? Bila masa Allah cakap, yang kita nak cakap Allah sayang manusia yang kufur, Allah tak sayang, tak ada. Ini ayat dia. Orang kufur, Allah tak sayang, Allah benci dia. La yardha, Allah tak reda. Dia kata sini, Allah bukan nak cakap Allah tak reda, Allah tak reda kekufuran. Kalau dia sentiasa dalam kekufuran tu, kekufuran, maka Allah tak reda dengan dia. Allah murka dengan dia. Dalam ayat yang lain, Allah benci dengan dia. Allah benci dengan orang ini. Jadi kita jangan pandai-pandai pula kita cakap Allah sayang dengan dia. Oh, Allah sayang dengan hamba-hamba dia, Allah sayang dengan hamba-hamba dia yang mana satu? Yang mana satu? Yang beriman saja. Yang beriman yang taat. Kalau yang kufur mana ada sayang? Awak boleh sayang? Dia cakap manusia lah. Orang ni bermaki awak, dia cakap awak ni gini, dia cakap macam-macam gini, sayang. Apa saja dia buat pada aku ni, aku tetap sayang dia lah. Mana ada orang macam itu?
Tak ada orang macam gitu. Kalau dia buat sesuatu dengan tu. Yang mana satu yang awak sayang ni, dia mesti dia tak boleh apa ni, apa saja yang hamba-hamba dia buat, Allah tetap sayang dengan hamba-hamba dia. Pasal apa? Pakai akal kita. Kita macam mak ni macam apa saja anak tu cakap, anak tu buat terhadap diri dia, dia tetap sayang. Awak samakan Allah SWT dengan mak yang ayat ni macam ni, nak letak mana? Yang ayat ni Allah tak beritahu dengan orang-orang kafir. Jadi jangan pakai akal lagi. Kita nak cakap tentang sifat Allah SWT, jangan kita guna akal gitu. Macam gini ni. Guna apa? Guna akal ni ayat Quran nak letak mana? Atau ayat ni macam mana? Kalau kita cakap, atau ayat ni Allah sendiri yang cakap dia tidak reda dengan hamba-hambanya yang dalam keadaan kufur. Dia tak reda. Kalau hamba tu dalam keadaan kufur, Allah tak reda. Sebab itu kalau dia mati, dia azab. Wah, macam mana Allah azab orang yang dia sayang? Tak masuk akal. Bertentangan. Aku sayang dengan dia, tapi aku bakar dia. Ada orang macam itu. Sayang dengan dia, tapi bakar dia. Ada? Siapa yang sayang dengan seorang, lepas tu bakar dia? Awak sayang dengan kucing ni, aku sayang dengan kucing ni, lepas tu aku bakar dia. Bakar kucing ni. Bukan mati bakar lah. Dah mati bakar, okey lagi. Hidup-hidup bakar. Mana ada manusia akan buat macam itu? Dia sayang, lepas tu dia bakar. Dia sayang, dia bagi makan. Dia. Takkan dia nak bakar? Jadi, tak ada. Allah SWT tak sayang pun. Jangan kita pandai-pandai cakap Allah sayang. Dalam Quran tak ada. Tak ada satu ayat pun yang Allah cakap Allah sayang dengan orang-orang kafir. Tak ada ada satu ayat. Macam mana boleh keluar Allah sayang dengan Tuhan sayang, Tuhan sayang awak. Siapa yang cakap ni? Nak ambil hati dia ke apa? Nak ambil hati dia atau nak apa? Tak ada. Kalau di sini, wala ya Allah, yang ibadihil kufur, kata ulama, dia tak reda, berarti dia benci dan dia murka, dia tak suka. Senang aja, dia tak suka dengan orang-orang kafir. Dengan orang-orang kafir. Itu tak. Tapi di sini ada isu dia. Orang-orang musyrik ni, dia kufur, dia musyrik. Tapi dia cakap Allah sayang dengan dia. Allah sayang dengan dia. Kalau Allah tak sayang dengan kita, kalau Allah marah dengan kita, kalau Allah tak reda dengan kita, tentu dia akan stop kekuatan kita. Macam ada seorang budak perempuan ni, bila di atas stage, bila seorang perempuan Melayu ni atas berbelut dengan K-pop punya singer, dia mempertahankan. Orang semua netizen semua cakap, apalah kau pakai tudung peluk dengan itu. Dia kan, dia buat video TikTok apa pun. Dia nak membela. Korang tengok, dia naik tu dengan izin Allah. Allah izinkan dia naik. Kalau Allah tak izin, dia takkan naik. Allah dah izinkan dia naik, dia peluk. Allah sayanglah tu, Allah sukalah. Allah biarkan benda tu. That means Allah restu. Wah, ini semua dengan izin Allah. Wah, dia pandai betul. Dengan izin Allah SWT berbohong atas nama Allah SWT, dah dosa besar. Buat dosa besar, berbohong atas nama Allah SWT. Dia kata Allah izin, benda tu Allah izin, Allah restulah, Allah sukalah. Kalau Allah tak izin, dia boleh naik atas. Tapi itu sama pemikiran ni daripada Quraisy sampai ke orang Melayu. Macam seolah-olah mereka ni berwasiat, ini hujah-hujah dia. Kalau benda tu